Desa Jangur di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo memiliki sosok pemimpin baru, Kepala Desa Definitif. Seorang pemimpin muda berhasil terpilih dalam Pilkada Serentak Kabupaten Probolinggo tahun 2022. Sosok pemimpin muda itu bernama Lutfi. Dalam Pilkades Jangur Kamis 17 Februari 2022 lalu, Lutfi berhasil menyisihkan 3 orang calon kades. Dari total 2.475 suara sah, Lutfi berhasil meraih dukungan terbanyak dengan 1.030 suara. Rabu 13 April 2022, bertepatan dengan 11 Ramadan 1443 Hijriah, menjadi hari istimewa Kades Lutfi. Ia resmi dilantik bersamaan dengan para kades terpilih hasil Pilkades Serentak 2022. Selaku Kepala Desa, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Pak, bagaimana perasaannya setelah resmi menjadi kades ini, Pak? Ya, haru campur bahagia ya. Cuman mengingat perjuangan dari tahapan dari awal, perjuangan tahapan pemenangan Pilkades adalah sampai saat ini haru campur bahagia. Saatnya kita bangkit dan bersatu untuk Desa Jangur. Tidak ada orangnya calon si A, orangnya calon si B, yang ada hanya satu Jangur bersatu, Jangur damai, Jangur yang maju dan Jangur yang sejahtera. Oke, ini bagaimana langkah jenengan nanti untuk mengembalikan keutuhan masyarakat agar tidak ada perpecahan? Tetap dilakukan silaturahim antar tokoh, antar masyarakat, semua elemen masyarakat tetap kita bertahap untuk bersilaturahim. Kades Lutfi dilahirkan di Nguling, Kabupaten Pasuruan pada 2 November 1988. Putra nelayan ini menghabiskan masa kecilnya di Nguling. Ia bersekolah di SDN Kapasan 1 Nguling. Setelah itu, Lutfi meneruskan pendidikan di SMPN 1 Nguling. Sedangkan untuk jenjang SMA, Lutfi bersekolah di SMAN 1 Tongas. Saya berasal dari keluarga nelayan. Kebetulan rumah saya di pinggir pantai pesisir Desa Kapasan. Ya, kenangan pada masa kecil ketika saya bermain air di pantai, di lautan itu yang sampai saat ini saya ingat waktu kecil di desa saya. Saya bermain dengan teman-teman kecil saya di laut waktu keadaan air lagi pasang begitu di pinggir pantai. Kenangan pada waktu remaja ketika saya lagi selesai sekolah langsung belajar nyupir. Saya nyupirnya dengan pada waktu saya bekerja di ikut sound system begitu. Jadi saya sekalian bekerja nyetir di situ. Habis itu saya langsung bekerja ngelamar jadi sopir. Waktu itu juragan saya, majikan saya itu Cina. Saya sempat nyupir di situ. Selulus SMA, Lutfi sudah langsung masuk dunia kerja.
Berawal dari menjadi sopir, Lutfi kemudian mengembangkan usahanya di bidang tour travel. Dari bisnis tour travel, Lutfi melebarkan sayap ke travel umroh. Senin 27 April 2020, Lutfi menikah dengan Rukmawati, perempuan asli Dusun Talang, Desa Jangur, Kabupaten Probolinggo. Dari pernikahan ini, Lutfi memiliki dua anak. Dan setelah menikah, Lutfi fokus menekuni usaha mebeler. Sebelum jadi kepala desa, awalnya mulai dari saya nyupir, habis itu saya langsung buka usaha rental, travel ini saya pakai jual paket Bromo dan Ijen awalnya, terus wisatawan asing, saya jual Bromo Ijen, setelah itu paket domestik, sampai paket umroh. Jadi 2015 saya bekerja menjadi sopir. Kebetulan waktu itu sopir travel, terus habis itu saya buka rental. Setelah buka rental, saya buka domestik, terus paket wisatawan asing. Memang sengaja saya menjual paket Bromo dan Ijen pada waktu itu. Terus karena paket Bromo Ijen ini musiman, saya jual ini paket asing dari Eropa, musiman bulan 6 sampai bulan 11, akhirnya saya alihkan untuk kekosongan pekerjaan, alihkan ke domestik, begitu. Terus setelah itu langsung ke paket umroh. Paket umroh 2018. Paket umroh 2018, saya bawa jamaah, 2019 sudah bawa jamaah. Ya karena pengembangan usaha. Iya. Untuk mebel ini memang dia ini perusahaan keluarga mertua. Jadi di situ diteruskan ke istri saya, habis itu dilanjutkan bersama-sama dengan saya. 2018, 2019, 2020. 2020 saya di Jangur. Habis itu sudah dalam keadaan di sini sudah berusaha sudah mebel. Sekarang mebel ini cukup ini ya, cukup prospek ya. Karena orang itu di samping meningkatnya perekonomian, dia pasti ada kebutuhan-kebutuhan, mulai dari mebeler, apa segala macam, begitu. Jadi kemungkinan ke depan, insya Allah ada peningkatan penjualan. Dalam Probolinggo, keluar kota Probolinggo, karena di sini agen seperti, termasuk grosir, bisa dibilang grosir. Di luar Probolinggo terjauh di mana? Sampai ke Klaka. Sebagai pengusaha, kehidupan Lutfi dengan keluarga kecilnya sebenarnya sudah sangat tercukupi. Lalu begitu melihat kondisi desa yang ditinggalnya, Lutfi merasa terpanggil untuk mengabdikan diri. Pengalamannya menjalankan manajemen dijadikan bekal bagi Lutfi untuk memimpin Desa Jangur. Yang menjadi mendorong saya untuk jadi kepala desa, pengen mengubah Jangur lebih baik, begitu aja. Jadi memang banyak ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kepala desa. Akhirnya saya berusaha untuk mencari manfaat di Desa Jangur, ingin berbagi bersama menjadi Jangur lebih baik daripada sebelumnya. Ya dari segi pelayanan masyarakat, jadi memang mulai dari pembangunan SDM, terus perekonomian yang memang dibiarkan begitu saja, sehingga sebetulnya kalau memang masyarakat Jangur itu betul-betul enak kalau memang mau diajak maju, cuman kita menambah skillnya aja begitu. Jadi kalau memang ada pembangunan SDM, mungkin peningkatan SDM apa segala macam, terus keterampilan-keterampilan itu diolah, terus bagaimana diajari UMKM ini, pemasarannya sekarang kan serba digital. Jadi pemasaran online seperti apa, itu mungkin menjadikan Jangur lebih maju ke depan.
dari sisi usaha itu kan memang banyak teori ya, di bidang marketing, terus manajemen, administrasi apa segala macam. Jadi kemungkinan kalau seandainya saya terapkan di desa, insya Allah desa ini menjadi desa yang maju, begitu. Jadi UMKM dari perekonomian menengah ke bawah itu kalau saya gerakkan sesuai dengan zaman yang sekarang ini, zaman digital, kemungkinan insya Allah lebih maju. Riuh rendah pilkada sudah berlalu. Sudah saatnya masyarakat Jamur bersatu kembali membangun desa. Senjata yang paling bagus menurut saya silaturahim. Jadi sudah tidak ada lagi perbedaan, sudah tidak ada lagi permusuhan, lawan antara calon yang nomor satu, nomor dua, nomor berapapun. Sekarang sudah ada takdir dari Allah bahwasannya saya adalah sebagai kepala desa Jangur, gitu. Jadi penyampaian ataupun silaturahim ke warga yang memang tidak hak pilihnya, suaranya ke saya, kemungkinan tetap diadakan silaturahim, kegiatan-kegiatan begitu. Saya akan menjadi sosok kepala desa yang tetap rendah hati, berakhlak dan tanggap dikala kepala desa dibutuhkan oleh warga. Bagi Kades Lutfi, Desa Jangur dengan masyarakat dominan hidup di sektor pertanian masih punya potensi besar untuk maju. Terlebih menurutnya, masyarakat Jangur sangat mudah untuk diajak bergerak maju. Sangat mudah sekali untuk diajak maju masyarakat Jangur sebetulnya. Contohnya seandainya kalau diajak komunikasi tentang bisnis, diajak komunikasi tentang pertanian, bagaimana bertani dengan baik, bagaimana berbisnis dengan baik, dengan maju, begitu. Antusias sekali warganya. Ya, untuk Jangur sendiri mungkin perekonomian dari UMKM, penambahan SDM seperti keterampilan-keterampilan yang harus memang banyak diadakan di Desa Jangur. Jadi pemahaman terhadap era global digital memang harus sempurna, harus nyampe ke masyarakat Jangur, sehingga apapun menjadi keterampilan, khususnya warga Desa Jangur, insya Allah bisa bisa terrealisasi begitu. Untuk aspek keamanan, sering adanya curanmor ataupun curanwan. Jadi kemungkinan karena matinya ketika siskambling, ronda, itu sudah tidak ada. Jadi kemudian ke depan saya aktifkan semua, mulai dari ronda tengah malam, mulai dari tingkat perangkat, RT, RW semua, bagaimana membangun kebersamaan, Jangur lebih aman begitu. Ya mungkin ditambah dengan kegiatan-kegiatan sehingga masyarakat Jangur di sini menjadi lebih antusias untuk bersekolah. Kebanyakan di sini memang kurang sekali keinginan untuk bersekolah begitu. Mungkin ada perbaikan khusus, terus nambah kegiatan-kegiatan apa mungkin di step-step sekolahan, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Lewat organisasi di bawah naungan desa, Karang Taruna kemungkinan saya benahi. Mulai dari struktur, terus kepemudaannya, keanggotaannya begitu. Insya Allah kalau memang tersistem manajemen daripada Karang Taruna, pemudanya maju, insya Allah desanya maju. Olahraga di sini yang menonjol, sementara masih voli sama sepak bola. Mulai dari pembangunan fasilitas lapangan. Kades Lutfi siap membaktikan dirinya untuk Desa Jangur. Bahkan sebelum resmi dilantik menjadi kepala desa, Lutfi sudah menyediakan 2 kendaraan pribadinya untuk digunakan masyarakat yang membutuhkan sarana mobilitas. Sebelum dilantik memang saya sediakan untuk tidak harus sampai ke pelantikan ya, karena kebutuhan masyarakat itu mendadak. Jadi sebelum dilantik saya sudah sediakan 2 unit mobil program pelayanan publik berbasis transportasi, 1 unit mobil penumpang,
mobil jangur tanggap, mobil siaga, dan satunya mobil pick up untuk angkutan logistik di lapangan, angkutan barang apa segala macam sudah saya sediakan. Jadi masyarakat jangur tidak perlu menyewa ketika ada kebutuhan transportasi begitu. Sudah saya sediakan dari desa. Sudah setiap hari dipakai untuk berobat, terus takziah keluar kota, berobat mulai dari berobat di dalam kota maupun sampai keluar kota. Setiap hari dibutuhkan. Langsung aja biasanya menghubungi ke perangkat setempat, RT maupun RW, langsung ada juga yang langsung ke rumah begitu. Menyampaikan kebutuhannya terkait dengan transportasi, arahnya kemana, sudah dibawa begitu aja, gratis. Supir sama BBM tergantung, sudah saya sediakan terkait dengan driver dan BBM, tapi ada aja yang memang masyarakat mau ngasih ke drivernya, mungkin tidak masalah diambil untuk pendapatan drivernya juga, mungkin begitu. Terus ada juga yang memang warga itu bersama keluarganya yang bisa nyetir begitu, mobil pribadi tidak dihibahkan, cuman saya sediakan untuk fasilitas masyarakat Jangur. Satu lagi yang memang nanti dibutuhkan untuk desa Jangur, khusus kepentingan kesehatan, yaitu ambulan, kemungkinan tetap saya upayakan bagaimana Jangur ada penambahan satu unit terkait dengan transportasi kesehatan seperti ambulan begitu. Lutfi sudah resmi dilantik menjadi kepala desa Jangur. Lebih dari 2.500 penduduk desa Jangur yang hidup di Dusun Pacar, Dusun Peleh, Dusun Kelompang, dan Dusun Talang kini menanti kerja nyata Kades Lutfi. Sejalan dengan itu, dalam pikiran Kades Lutfi, sudah tertata apa saja prioritas pembangunan yang akan dijalankannya. Amanah besar telah tersandang di pundak Kades Lutfi. Suara-suara optimis terdengar, salah satunya disuarakan Mistari, salah seorang tokoh masyarakat Desa Jangur. Mistari optimis, Desa Jangur akan maju di bawah kepemimpinan Kades Lutfi. Setahu saya, Pak Lutfi itu terpilih calon kepala desa di Jangur ini karena orangnya baik selalu, Pak. Ya, ke masyarakat itu sempat ngunjung-ngunjung. Menurut Pak Mistari, Pak Lutfi apakah akan menjadi kepala desa yang jujur, ramah, terus transparan kepada masyarakat? Insya Allah jujur, Pak. Ya, jujurnya kalau ada orang ngeluh itu nggak pernah meleset, gini. Apakah optimis desa Jangur ini akan maju ketika sudah dikunjung sama Pak Lutfi? Banyak kemajuan. Bisa-bisa banyak kemajuan.